Ini chopper Bawono, ini non multi dengan 4 pisau yang akan kita uji coba pada kali ini dengan mesin bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pondok Domba Lestari dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan mencoba mencoper ini ya. Ini namanya kelobot atau kulitnya jagung. Ini sangat kuat. Sebenarnya kalau mencacah seperti pelepah kelapa, kemudian pelepah sawit, itu menurut saya lebih mudah. Nah, kebetulan ini ada yang request. Betul sekali bahwasannya requestnya untuk mencoba mencoper kelobot atau kulitnya jagung, yang mana ini merupakan barang yang istilahnya lentur, tapi ini sangat kuat. Kalaupun kita tarik seperti ini tidak akan putus, apalagi kalau banyak seperti ini. Akan saya coba dengan chopper ini, chopper Bawono. Terus nanti hasilnya seperti apa? Terus nanti kemudian kita coba juga dengan tebonnya. Kalau tebon sudah biasa ya, ini baru. Kalau yang namanya kelobot ini mungkin luar biasa, perlu jadi tambahan ya. Terus kemarin untuk pisau sudah jelas 4, terus ini saya kasih handle juga, handlenya mini. Nah, jadi ini bisa untuk narik ataupun mendorong juga bisa, cuma saya sarankan jangan sampai di belakang. Nanti kalau ditaruh di belakang, tumit kita sakit. Bisa kena saya chopper ini. Saya sarankan membawanya ditarik gini ataupun ini kita dorong. Ini lebih aman. Baik, langsung kita aja kita coba, kita uji coba ya. Kita tambah gas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi mboten murni niki, caper mawon niki.